22 kematian dan lebih 37,000 kes. Peningkatan kes demam denggi direkodkan setakat September tahun ini. Selangor merekodkan kes tertinggi dengan 62%, diikuti Kuala Lumpur dan Johor. Susulan itu, skuad komunikasi untuk perubahan tingkah laku Kombi terus memperkasa peranannya membanteras denggi di kawasan-kawasan berisiko. Menurut Presiden Kombi Kebangsaan Muhammad Nur Ahmad, lebih 51,000 sukarelawan My Champion Kombi seluruh negara digerakkan. Kita ni sukarelawan ni My Champion cuma memberi apa nama pendidikan dan tunjuk ajar supaya macam mana dia nak buat kerja, nak jaga kesihatan macam mana, kadang-kadang dia pun tak tahu. Tapi kalau semua orang dapat buat, masalah apa nama akan menurun. Kan? Maksudnya kalau kita pergi satu tempat, kat mana-mana kita tempat yang kita pergi, contohnya kita ada apa nama wabak di Bandar Seri Hassan cuma contohnya, di mana kita bagi tahu tunjuk ajar kepada masyarakat macam mana nak menyelesaikan masalah. Maksudnya dia kena pergi cari. Kita tunjuk dia cara keluar untuk cari apa nama tempat-tempat yang pembiakan nyamuk Aedes dan musnahkan. Kombi bergerak berteraskan empat aspirasi merangkumi penjagaan persekitaran, kesihatan kendiri, imunisasi serta kesihatan mental dan fizikal. Satu mesej yang clear, yang jelas kepada setiap masyarakat, setiap komuniti bahawa ini peranan bukan kita saja. Kan? Orang tengok apa nama orang majlis untuk kutip sampah, bukan kerja dia boleh kutip sampah tapi ikut jadual. Tapi hari-hari yang kita buang sampah tu macam mana? Kan? Ada prinsip yang apa, ada gagasan yang dikeluar, yang di apa nama war-warkan oleh kerajaan untuk kita reuse balik, recycle, kan, reduce apa nama sampah-sampah ni. Semua sampah ni datang daripada rumah juga. Kalau dia tidak membuat pelupusan yang secara yang betul dan sampah tu, maka sampah tu dia akan menjadikan penyakit. Peranan yang paling besar, cabaran kita yang paling besar untuk menyampaikan mesej ini. Kan, kalau komuniti semua dapat sambut cabaran ini bersama kita, kita seorang, kita grup kita saja tak boleh nak buat. Grup My Champion saja tak boleh nak menangani masalah ni. Kalau kita nak sama-sama, kita kena dengan komuniti sekali kena menangani masalah ini. InsyaAllah apa nama negara kita akan lebih sihat. Slogan dari komuniti kepada komuniti untuk komuniti diangkat dengan menjalin kerjasama erat bersama agensi pelbagai kementerian. Kombi menjadi ejen perubahan dan contoh kepada komuniti dengan mengamalkan aktiviti pencegahan denggi setiap minggu. Malah turut bekerjasama dengan pihak sekolah bagi melahirkan generasi muda celik kepada penjagaan kebersihan dan kesihatan.